Halo teman-teman, balik lagi channel gua Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team ya. Video singkat teman-teman untuk tutorial Tsubasa Ozora Catalonia B Medal teman-teman. Oke, kita lihat ini kita mesti cetak 2 gol menggunakan high flying shot. Terus pemain Catalonia atau enggak Catalonia B itu dapat speed plus 200%. Ya, terus yang bikin rese ini snow cuacanya teman-teman ya. Salju ya. Jadi lelet ya. Kalau kiper saving sih enggak masalah. Ya karena kemungkinan besar juga enggak diserang juga. Oke. Ini tim yang gua pakai. Ya, jadi teman-teman ingetin. Kalau enggak punya pemain Catalonia B, ini kita tanpa pemain yang baru ya, Tsubasa Grandios sama Luikal. Kalau punya itu mah gampang. Ya, kita pakai Napoleon. Ya, snow resistant. Napoleon. Colok cannon overhead ya, terus passing ya, passer harus snow resistant. Levin atau enggak yang lain bisa, Klisman juga bisa. Ini ada Kals juga bisa. Terus belakang ada Marcos Almeida ya. Ya, jadi lebih cepat nih larinya. Ya, mungkin kalau teman-teman nanya yang lain, mungkin ada bisa ini ya. Kazuo Tachibana, Skylab Hurricane sama Masao Tachibana ya, atau yang lain mungkin bisa teman-teman. Ya, tinggal disesuaikan aja. Yang penting striker itu snow resistant, passer snow resistant. Itu aja kuncinya. Ya, kita coba. Oke, jangan lupa pakai ads teman-teman supaya lebih meyakinkan. Ya, ini pakai ads. Jadi teman-teman jangan lupa pakai ads. Ya, kita langsung kasih aja ke pemain yang snow resistant. Passer ya. Nah, ini Levin udah snow resistant, cuman kalau Levin dia lebih lelet ya dibanding ini nih Catalunya nih, Marcos Almeida nih. Dia lari cepet banget karena dia speed plus 200%. Nah, kita dribble. Kita passing. Udah. あいつらはまだ。はい。よ。止めてやれ。勝負だ。 ngacir kita. Betul, sampai depan. Kita kasih Levin. Udah tuh highball. Dua kosong udah teman-teman. Jadi sebenarnya 2-0 ini udah cukup. Ya udah cukup menang. Kita tinggal autoin ya. Gimana kalau teman-teman mau mentokin medal ya, minimal 3 gol lah. Ya, minimal 3 gol. Jadi
satu lagi tuh terserah mau ground shoot atau enggak mau high ball juga enggak masalah ya. Intinya seperti itu. Ya, intinya di passer itu snow resistant, Levin, Klisman, terus ada Kautz Club, ada Marcos Almeida. Ya, atau enggak yang lain mungkin kalau teman-teman punya. Ya, kalau yang baru mah inilah ya, memang gampang teman-teman ya. Kalau Tsubasa Catalonia B atau enggak si siapa namanya Josep Grandios atau enggak si Luikal, itu mah udah auto gampang ya. Oke, segitu aja videonya buat teman-teman kali ini. Tutorial singkat untuk Tsubasa Catalonia B. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.